minimal gue buat efek jera dulu nih gitu, biar nggak ada lagi orang yang kayak gini gitu loh. Artinya pasti besok ada muncul lagi gitu. Gampang lah kalau mau viral emang gini-giniin orang gampang viral, tapi kan kalau nggak dikasih contoh pelajaran menurut gue bakalan begini lagi gitu loh. Menghargailah gitu loh. Tapi hari buat, ini mau bikin laporan ya bang? Ya kebetulan apa di Lampung ini kan apa toko-toko adatnya pada marah, marah besar. Lihat aja komentar gue yang gue upload tuh, nggak ada yang, waduh, amuk berat deh orang. Secantik apalah inilah itu, gue kalau gue bukan bicara dia cantik atau gimana, ini bicara etika bos. Gitu dulu ngomong Lampung kita binatang buas, alergi, ya harus minta maaf dulu ke Lampung, ke tempat toko adat raja-raja di sana yang masih ada. Gitu loh kan, raja-raja masih ada tuh di sana, raja-raja Lampung itu pada marah kan. Nah minimal dia harus minta maaf, dia harus ke Lampung lah, minta maaf lah, kena hukum adat dulu, kalau nggak selesai-selesai. Bukan nambah ini, nambah viral-viral lo yang kayak gini, viral apa ini? Ngaco. Bang,